Bila datang azab saja, antakula nafsun. Supaya jangan kamu berkata gitu kan. Supaya jangan kamu berkata menyesal. Bila dah diazab saja, bila diazab, first azab di mana? Di kubur. Bila diazab di kubur saja, baru menyesal. Ya hasrata, ya hasrata, ya tu dipanggil. Hasrata tu penyesalannya. Wahai penyesalanku. Dia panggil, dia seru dia punya penyesalan itu. Ya hasrata tu, wahai penyesalanku. Diterjemahkan, sungguh besar, sesal dan kecewanya aku. Dan dia menyesal betul-betul lah. Bila disiksa dia, baru dia menyesal. Ma farratu ya hasrata ala ma farratu fi jambillah. Alangkah menyesalnya aku kerana aku telah cuaikan kewajipan aku kepada Allah Subhanahu taala. Macam mana dia nak tahu kewajipan dia kalau dia tak baca Al-Quran, kalau dia tak ikut Al-Quran, kalau dia tak dengar Al-Quran? Macam mana dia nak tahu kewajipan dia? Jadi dia cuai dengan kewajipan dia kepada Allah Subhanahu taala. Dia cuai, kata ulama di sini, perintah-perintah Allah. Pasal dia tak baca Al-Quran, dia tak pernah nak ikuti kelas Al-Quran. Tak pernah betul-betul nak kaji Al-Quran. Lepas tu macam mana dia nak tahu? Dia lalai, leka, dia tak ingat tentang perintah-perintah Allah. Dalam Quran ni 30 juz ni saya cakap. Semua hidup kita belajar pun tak cukup masa untuk nak belajar perintah-perintah Allah dan di dalam Al-Quran ini, kalau betul-betul nak belajar. Tapi orang yang langsung dia tak belajar, baru dia menyesal. Alangkah menyesalnya aku kerana aku telah cuaikan kewajipan aku, kewajipan dia, apa yang Allah perintahkan. Wa in kuntu lamina salih. Bukan dia cuaikan, bukan dia tak nak ikut perintah-perintah Allah yang Allah perintah kepada dia. Serta aku menjadi dari orang yang memperolokkan apa? Memperolokkan perintah Allah. Jadi dia bukan tak buat saja perintah Allah. Orang lain buat diijik pula. Ada tiga kata ulama. Satu, diijik perintah Allah tu. Ijik orang yang buat perintah Allah ni. Ijik. Banyak sekarang orang ijik apa saja dijadikan bahan-bahan ijikan. Kadang janggut pun diijik juga. Orang nak simpan janggut pun ijik juga. Pakaian pun ijik, apa ijik. Dan dia tak buat, dia ijik pula. Dan dia tak solat, dia ijik pula orang yang solat. Dia buat lawak pula kepada orang-orang yang lakukan perintah Allah Subhanahuwataala. Dia jadi orang yang ijik lah. Kita tak faham ni, kecuali kita campur dengan orang-orang yang tak buat kan. Tak tahu lah tuan-tuan campur dengan grup semua yang baik-baik semua kan. Tapi kalau kita campur dengan grup yang tak baik ni, dia punya ejekan apa? Yang kena siapa? Budak-budak baik kan. Kalau kita di sekolah, kan ada dua grup kan, yang baik dengan yang tak baik punya. Grup decent punya, ini grup datang cepat punya. Dari satu grup ni yang tak baiknya. Jadi siapa yang ejek siapa tuan-tuan agaknya? Yang tak baik ni yang ejek yang baik. Yang baik jarang dia nak ejek yang tak baik. Yang tak baik ni yang akan ejek yang tak baik sama kan. Jadi dia orang yang pergi solat, dia akan ejek. Dia orang pergi solat ini diejek oleh orang yang tak pergi solat. Jadi biasa tu kalau kita tengok di mana-mana lawak-lawak, raja lawak ke apa begini semua, dia akan ejek orang-orang agama. Orang-orang agama kena jadi bahan ejekan. Pak lebay lah, pak ini lah, pak ini lah, macam-macam. Dia akan kutuk, dia akan ejek. Dan dia tak buat, dia ejek pula. Ini apa ni zaman unta ke apa kau ingat ni? Gini-gini. Hidup macam gini semua. Dia ejek orang agama. Pakaian pun, apa pakai berjubah, kau ingat apa ni? Ini tempat negeri Arab ke apa tempat ini? Oh, macam-macam. Kalau perempuan pula yang pakai nipak, pakai ini, kena ijik. Dia ijik boleh golongan ni. Ini dia betul. Dia dah tak buat perintah Allah semasa dia tak ikut Al-Quran. Dia ijik pula. Gitu. Jadi tiga, dia menyesal ni tiga. Tiga perkara yang dia menyesal. Satu, dia menyesal
dia tak tunaikan kewajipan dia kepada Allah, perintah Allah kepada dia. Dan di samping itu dia uluh-uluhkan, dia memperuluh-uluhkan perintah Allah, perintah Rasul dan juga orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman. Kedua, Allah kata jangan sampai. Jadi jangan sampai kamu berkata. Satu, yang tiga perkataan di sini, tiga mukalah. Satu, jangan sampai kamu berkata, aku menyesallah, aku tak buat apa ni, apa yang Allah perintahkan. Kedua, jangan sampai kamu berkata, lau annallaha hadani lakuntu minal muttaqin. Kalaulah Allah beri petunjuk kepada aku, kalaulah Allah beri hidayah kepada aku, tentulah aku menjadi orang-orang yang bertakwa. Ha. Ini perkataan sama je. Engkau bolehlah Allah bagi petunjuk. Kau bolehlah pergi surau kepada apa petunjuk kepada Allah. Aku Allah belum buka lagi pintu hati aku. Macam itu pula. Kalau orang tu pergi haji, awak dah dapat seruan haji, aku belum lagi dapat seruan. Aku ni dia cakap, kalau Allah bagi petunjuk, aku datanglah ke masjid. Kalau Allah bagi hidayah, ni aku tak dapat hidayah lagi. Belum dapat hidayah lagi. Jadi ini dia salahkan hidayah Allah sebenarnya. Dia kata Allah tak bagi aku hidayah. Kalau Allah bagi aku hidayah, tentulah aku jadi orang mutakin. Kalau aku tahu, betul. Kalau aku tahu bahasa Arab, kalau aku tahu gini, tentulah aku akan baca Quran. Betul dia. Bila tahu bahasa Arab, tak baca Quran pun. Kalau aku ini, tentu aku jadi tak. Jadi perkataan kedua ni, dia nak salahkan siapa? Dia nak salahkan takdir. Kalau Allah beri hidayah, tentulah aku akan menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa atau apa? Tentulah aku akan menjadi orang yang melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, perkataan dia, "Au jangan sampai datang azab dan kamu berkata, au taqul hina taral azab, atau kamu berkata semasa kamu melihat azab, lau annali karratan, kalaulah aku dapat kembali ke dunia, fa akuna minal muhsinin, tentulah aku menjadi orang yang berbuat baik." Tadi dia cakap, kalau Allah bagi aku hidayah, tentulah aku menjadi orang bertakwa. Kedua, kalau aku kembali ke dunia ni, kalau aku dapat kembali ke dunia ni, aku nak pergi masjid, aku nak duduk di dalam surau, aku nak dengar kuliah, aku nak baca Al-Quran, aku nak solat, aku nak jadi orang baiklah, aku nak dermakan harta aku, macam-macam. Dia punya kata-kata, tiga perkataan. Ini biasanya. Dan jadi Allah cakap biasanya. Orang akan berkata macam itu. Orang akan berkata gitu. Kalau kita pergi penjara, sama nanti cakap macam ini juga. Dia akan, kalau aku keluar ni, aku jadi orang baik terus lah. Bila kena azab aja, tiga perkataan ni keluar. Satu dia menyesal. dia tak melakukan perintah Allah SWT. Jadi dia olok-olokkan. Kedua, dia cakap dia tak dapat hidayah. Kalau Allah bagi dia hidayah, dia akan menjadi orang bertakwa. Ketiga, dia cakap apa? Kalau aku dapat kembali ke dunia, aku akan menjadi orang yang baik, buat kebaikan. Allah jawab kepada dia. Allah jawab. Kata-kata tersebut ditolak, diingkari oleh Allah dengan firman Allah, bala, bahkan pada ja'atka ayati, tidak, apa yang kau cakap itu tidak betul, bahkan telah datang kepadamu ayati, ayat-ayatku telah datang kepada kamu, ayat-ayatku. Macam mana ayat-ayat Allah Subhanahu Wataala datang kepada kita melalui Rasulullah SAW, melalui Rasulnya datang kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu Wataala. Sekarang setiap rumah orang Islam ada Al-Quran tak agaknya? Ada. Tak ada pun Yasin ada. Itu pun ayat Al-Quran juga. Setiap rumah orang Islam dah datang kepada dia ayat-ayat Allah SWT. Orang yang tak solat ni, ibu bapa ke dengan satu keluarga, satu family ya. Family yang bahagia yang tak solat. Yang bahagia, seronok sangat. Yang tak solat ni, ada tak ayat Quran? Ada tak Quran dalam rumah mereka? Ada. Dan sampai kepada mereka ayat-ayat itu. Pada jahat juga ayat telah sampai kepada kamu
ayat-ayat tu. Ha, jadi tak ada excuse lagi. Apa kita nak cakap excuse apa? Excuse apa? Bila orang ni muamalat riba ini, besok dia mati dalam kubur, cakap dia nak cakap ulamak, saya tak tahu lagi ni semua. Tak baca ke ayat Quran? Dia datang kepada kamu ayat-ayat, ayat-ayat Allah SWT. Tak ada excuse. Kita ni tak ada excuse. Tak tahu lah tuan-tuan, saya ingat kalau kita kena azab ni, kita tak ada excuse. Pada alasan, nak cakap alasan apa? Nak cakap alasan apa? Kita baca ayat Allah, setiap hari kita baca ayat Allah. Lepas tu kita nak teruskan lagi dengan perbuatan haram tu. Kita dah baca ayat Allah. Apa excuse kita ada? Apa alasan kita ada? Nak cakap? Biasanya manusia ni dengan ayat-ayat Allah, apa yang dapat mengatasi manusia dia sanggup untuk dia tinggalkan ayat Allah ni adalah dunia. Kerana dunia. Kerana dunia dan dengki. Dunia dan dengki. Dunia dan dengki. Dunia dan dengki. Allah cakap, fakad zabathabiha. Kamu mendustakan dia. Telah datang kepada kamu ayat-ayat itu, lalu kamu mendustakan dia. Kamu tolak ayat-ayatku, wastakbarta, dan kamu sombong dengan ayat-ayatku. Wastakbarta, kamu sombong dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wataala. Tak ada masa. Ada juga bacalah Al-Quran. Mana aku ada masa nak baca Al-Quran? Kau ingat aku dah masa untuk menghadap kitab ni? Wah, sombong betul. Jawapan dia, sombong betul. Sombong lah, di dunia ni boleh lah. Dia nak sombong ke, dia nak itu boleh je di dunia. Boleh tak? Allah izinkan tak? Izin, biarkan dia. Sombong, tengok Israel tu. Dia buat apa saja, dia suka, boleh tak? Allah izinkan tak? Allah izinkan. Apa hikmah dia? Adalah hikmah dia. Takkan tak ada hikmah dia? Allah tahulah ajar dia. Ajar dia, biarkan. Bunuh, kalau nak bunuh berapa ribu sampai 100,000 pun silakan dulu, bunuh dia semua. Satu hari dia akan tahu dia punya nasib dia. Jadi boleh buat apa saja di dunia ni, di dunia ni nak buat apa pun dia boleh buat apa saja. Dia nak sombong terhadap ayat Allah SWT, dia tolak mentah-mentah, dia sombong. Wa kunta minal kafirin, dan engkau telah menjadi daripada orang yang kufur ingkar. Kufur ingkar kepada ayat Allah SWT, dan datang kepada dia ayat Allah SWT, dia tolak mentah-mentah, dia sombong. Dengan itu dia menjadi seperti orang kafir, minal kafirin. Ini sama juga macam Iblis. Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Manusia aba, dia enggan. Ni Iblis aba, dia enggan. Wastakbara, dan dia sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia daripada orang kafir. Tiga. Manusia pula, fakadza bata, kamu mendustakannya. Kamu menolak ayat-ayatku. Wastakbarta, dan kamu sombong. Dan wa kunta minal kafirin, yang manusia pula anta yang tadi wa. Wa kunta minal kafirin, dan kamu daripada orang yang kafir. Tiga, siapa tak? Ini kira apa ni? Ini dia bawa manusia ni. Ini Allah bercakap dengan siapa ni? Manusia ni. Jadi manusia ni dia bawa perangai dia apa? Perangai Iblis. Perangai Iblis. Dia buat sombong dia. Sama macam Iblis. Iblis dia laknat. Dia laknat dia macam inilah. Macam inilah. Dia fakadza bata wastakbarta wa kunta minal kafirin. Kamu daripada orang yang ingkar, kumpul ingkar kepada Allah SWT. Allah jawab itu je. Senang je Allah jawab. Dia cakap, kalau aku dapat hidayah, kalau aku dia, kau tak dengar azan. Kalau dia cakap, awak bolehlah dapat petunjuk, dapat hidayah, dapat pergi ke masjid, aku ni belum dapat hidayah, kau tak dengar azan tu. Tak dengar azan. Azan sudah datang, solat tak? Nak hidayah macam mana? Kau nak malaikat datang, jemput kau ke apa? Encik Ahmad datanglah ke masjid, buat malaikat pimpin ke apa? Tak dengar azan ke? Orang suruh datang ke masjid,
apa alasan manusia ini? Jadi sebenarnya memang apa ni, tak ada alasan lagi. Dan datang kepada manusia, rasulnya dengan membawa ayat-ayat Allah SWT, dia punya key dia adalah sombong. Sombong betul. Orang yang tak nak sujud kepada Allah, tak nak sujud kepada Allah, tak tahu tuan. Di antara dua orang yang dia tak nak solat ni, sebab dia apa? Kita tahu. Di antara dua, satu dia malas. Satu dia malas, satu dia ingkar. Yang ingkar ni murtad. Dua-dua kufur lah. Ini kufur kecil, ini kufur besar. Tapi kita tak tahu. Orang tak solat ni, kita tak boleh baca hati dia tuan. Kita kalau dia kafir ni, tak tahu. Dia antara dua je, kafir besar atau kafir kecil. Tapi dia tak lepas daripada dua-dua kafir. Sama ada dia kafir kecil tu ataupun dia kafir besar. Takut-takut dia kafir besar. Takut-takut dia kafir besar. Bila Nabi Nuh alaihissalam, anak dia tenggelam, anak dia sendiri tenggelam, apa jadi? Dia bertanya kepada Allah, ya Allah, anakku, kau janji nak selamatkan anakku. Kata ulama komen, kenapa Nabi Nuh tanya Allah, kenapa anak aku ditenggelamkan ni? Kau dah janji nak selamatkan keluarga aku, kenapa anak aku diselamat? Kata ulama komen di sini, Nabi Nuh tak tahu anak dia kafir. Anak Nabi ni kafir ni, Nabi Nuh tak tahu. Sebab itu Nabi Nuh tanya, dia kaum keluarga aku yang berjanji nak selamatkan. Allah jaga dia bukan daripada keluarga mu. Baru Allah jelaskan dia bukan daripada keluarganya, dia dah kafir. Kalau Nabi Nuh tahu anak dia kafir tu, takkan Nabi Nuh nak tanya Allah? Dia tak tahu anak dia, dia tak tanya isteri dia. Tapi dia tanya anak dia. Kata ulama juga pasal dia tak tahu anak dia kafir. Jadi orang yang tinggalkan solat, tak solat ini, dia. Sebab itu dalam riba, buat riba ni, kalau kita nanti insyaAllah habis ni, kita masuk Al-Baqarah. Al-Baqarah tentang riba. Macam mana Allah kata orang yang amalkan riba tu, dia masuk dalam neraka kekal selama-lama, tak keluar. Ulama komen, macam mana dia boleh kekal selama-lama? Pasal itu dosa riba saja. Dosa riba, dosa besar. Dia akan keluar juga. Tak, Allah juga khalidina fiha. Dia akan kekal di dalamnya. Ulama bagi komen, mungkin dia halalkan riba itu. Tak ada halal. Dia tak ada apa-apa, tak haram. Dia halalkan, dia tak tahu. Dia telah halalkan. Seorang telah halalkan apa yang Allah haramkan, maka murtad dia tuan-tuan, kafir. Dia tak tahu. Dia kata, ni mana boleh haram ni? Apa kau cakap riba ni, interest ni haram? Ni halal ni. Ini satu yang boleh. Allah cakap tak boleh. Dia cakap, innamal bai'u mithlu riba. Dia kata, sesungguhnya jual beli ni sama dia macam riba. Macam riba. Dia samakan jual beli dengan riba. Jadi dia telah halalkan, sebab itu dia kekal dalamnya. Ayat riba satu muka surat tu tuan-tuan ditujukan bukan pada orang kafir tuan-tuan. Ditujukan kepada orang Islam, kepada orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Tapi Allah beri ancaman dua yang berat sekali. Satu kekal di dalam neraka, lagi satu Allah isytiharkan perang. Allah akan isytiharkan perang ke atas orang yang mengamalkan riba. Saya nak tanya, ada tak orang Islam yang mengamalkan riba? Tak ada pun. Mungkin tempat negeri lain banyak. Ada ke tak ada? Habis atau? Jangan main-main. Kita happy-happy je. Tengok ayat riba ni menakutkan tuan-tuan. Bergoyang lutut kalau kita baca ayat riba ni. Allah isytiharkan. Kalau kamu tak nak berhenti, aku isytiharkan perang. Aku isytiharkan perang ke atas kamu. Aku dan Rasul aku isytiharkan perang. Allah. Kita nak jaga perjalanan. Sebab apa? Tak nak ikut Al-Quran. Tak nak ikut. Dia nak apa? Baca-baca Al-Quran. Tak sedap, dapat pahala, yang barakah, gitu semua. Tak nak ikut. Tak serius dengan Al-Quran. Itu kita punya masalah ni. We're not serious dengan Al-Quran. Kita suka apa? Ila Al-Quran baca, happy je. Tilawah, musabakah, apa gini semua. Nak ikut tak ada. Nak ikut, that's the last thing lah kita nak buat. Ikut Al-Quran. Jadi takut-takut,
Bila datang kepada seseorang itu azab Allah SWT, barulah dia menyesal, baru dia tahu rupanya dalam diri dia ada sikap sombong, wastakbarta. Dan Nabi SAW cakap, takkan masuk orang, takkan masuk syurga orang yang di dalam dia sebesar biji zarah kibar, kesombongan, takkan masuk. Dia tak tahu, tak buat perintah Allah ni, tak buat perintah Allah kerana apa? Tak buat perintah Allah kerana apa? Buat perintah Allah dengan tinggalkan larangan Allah lain kan? Cakap perkara ni yang haram, dia buat kerana perempuan tu cantik lah, kerana duit offer, banyak duit ni, dia offer duit banyak, ini boleh tahan lagi lah, ada excuse juga lah. Nampak tak? Perintah dengan larangan, ni perintah ni larangan. Larangan Allah, biasanya kita ada godaan. Kenapa awak pergi ni buat macam gini? Aku tak boleh tahan dah nafsu lah. Betul tak kan? Tapi perintah Allah, contoh solat, kenapa engkau tak solat? Aku nak cakap takut-takut sombong. Allah saya nak menghadap Allah, ingat aku ada masa ke nak menghadap Allah, sombong. Allah dah bagi makan, minum, rezeki semua, sombong, takut-takut. Ini kalau kita tak belajar Al-Quran, kita tak tahu kenapa seorang itu meninggalkan solat, rupanya dia sombong, dia tak nak sujud kepada Allah SWT. Jadi hari-hari dah dia tak akan dapat sujud kepada Allah SWT. Na'udzubillah tadi. Jadi insyaAllah kita sambung lagi minggu depan. Aku lupa lihat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.